Mahu merealisasikan impian mementaskan konsert solo pertama, selepas lebih 3 dekad mencipta nama, Noraniza Idris bekerja keras mencari dana, sekurang-kurangnya RM1.5 juta untuk persembahan berskala mega pada Oktober depan. Noraniza 53, yang digelar Ratu Irama Malaysia Berhajat, mementaskan persembahan gah, berbeza dan paling penting mampu mendidik generasi sebelum muda. Sebelum ini, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sejak 20 tahun lalu, saya mahu buat konsert namun tidak berpeluang. Jadi, buat kali pertama sepanjang karier 36 tahun, saya bakal menjayakan konsert solo di Istana Budaya. Konsert Malai Solo dirancang dipentaskan di IB pada 2020, sempena tahun melawat Malaysia, namun ditunda disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Alhamdulillah, saya sudah dapat tarikh baharu penganjuran iaitu Oktober depan. Bagi merealisasikan konsert itu, saya kena berusaha cari dana, katanya kepada BH Online. Berkongsi perancangannya, Noraniza atau mesra disapa Kak Ani berkata, dia mahu mementaskan persembahan gah dan memukau. Ini satu-satunya konsert solo saya, ini yang pertama dan terakhir untuk konsert yang saya terbitkan sendiri, katanya. Noraniza memerlukan bajet lebih daripada RM500,000 untuk mementaskan konsert gah. Tenaga kerja yang digunakan lebih 300 orang, bayangkan kalau mereka bekerja 3 hari dan setiap pekerja dibayar RM2,000 sehari, berapa jumlahnya untuk 3 hari. Itu baru tenaga kreatif, belum lagi kos sewaan. Selain itu, kos pemuzik orkestra dan suara latar yang tidak boleh sekadar 4 orang, sebaliknya satu kumpulan choir. Jadi, semua itu memerlukan kos tinggi, katanya. Noraniza menganggarkan, memerlukan antara RM1.5 juta hingga RM2 juta bagi mementaskan konsert besar. Saya kerja kuat sekarang, rasa teruja untuk menjayakan konsert itu tiada. Sebaliknya, lebih kepada bimbang jika apa yang saya mahu tidak dapat dilaksanakan, katanya. Noraniza juga merancang menghasilkan single baharu sempena konsert Malai Solo. InsyaAllah, saya merancang melancarkan single baharu Ogos depan. Single perlu dilancarkan antara 2 hingga 3 bulan sebelum konsert berlangsung. Sepatutnya single itu sudah dirakamkan Ramadan lalu, namun saya tidak berkesempatan. Mahu atau tidak, selepas Aidilfitri ini saya kena ambil masa untuk merakamkannya, katanya. Noraniza berkata, single baharunya itu mengangkat irama Zapin dan menyaksikan dia berduet dengan seorang penyanyi lain. Saya akan berduet dengan penyanyi dalam lingkungan usia pertengahan atau sederhana muda, dia ada nama, namun bagi saya, apa yang penting, penyanyi itu faham kolaborasi kami. Ini penting, supaya memudahkan tugas promosi. Tidak semua penyanyi boleh bekerjasama ketika promosi, merakamkan lagu boleh tetapi mempromosikannya agak sukar, katanya lagi.